Assalamualaikum, kita channel AI Solo Activer. Okay guys, sekarang ni AI team waktu rehat. So, Nung baru lepas tukar baju yang Risa bagi. Tadi dia pakai baju lain. And ada kincing yang dia bagi. Nung dah letak dekat anak kuci. Lu nak tengok election AI team yang mana ada lah, yang mana ada, yang ada dalam ofis. Yang lain mesti ada dekat bawah lagi, tengah rehat. Yang mana yang naik awal, so kita tengok reaction dia orang. Lepas tu kita tunjuk reaction yang lain-lain pula. Kalau dah ada semua dalam tu, lagi okey, lagi cepat. Kita boleh tengok reaction dia orang. Lu malu sebenarnya pakai baju ni. Mungkin malu sebab apa? Lu malu sebab berat badan lu turun. So lu nak pakai baju ni. Dah lah turun. Okay, kalau korang tak sabar, lu pun tak sabar. Tapi malulah. Okay, tak apa, mulai ke masa. Let's go. Okay guys, lu lupa tadi. Lu dah tunjuk aku kitchen ni. Haa, ni kitchen. So sekarang ni, let's go, kita masuk ke office. Guys, ada Pak Ai kan? Eh, dapat ke? Haa? Dapat ke? Dapat ke? Dapat ke? Dapat ke? Dapat ke? Dapat ke? Ai mata. Acak kena baju ni. Kena mana? Kena orang tuwi ko. Orang mana? Kak Sa kita. Ai, comel. Comel tu comel. Tapi buat badan lu dulu. Tapi kita ada kincing. Oh iya. Ada kincing tak? Tak ada. Tak ada. Bapa dia tak uwi ko. Ini uwi lagi tu. Semua lom ada nama, ada nama. Tak kena gini. Bapa dia uwi ada nama. Sama juga. Okey, ni kita dah jumpa masa kita yang pertama. Reaction yang pertama. Macam dia So guys, dia minta tolong Pak I untuk pergi kamera lu sebab nak tengok reaction yang ramai. Sebab lu pergi gini tak nampak jelas tubuh lu. Eh, nak selesai tu nampak ketiak nanti. Okey, kita sambung lagi. Let's go. Let's go. Okey guys, sekarang ni kita di depan pintu office Ali Irfan. Macam biasalah, inilah pintu dia. Pintu yang guna tangan je. Lu tak sabar nak tengok reaction dia orang macam mana. Lu pakai baju ni dengan tubuh lu yang tak berapa sekarang ni. So let's go lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lah ramah rupanya dah. Dengar komen kita boleh pakai lawan dia. Okey. Nampak macam Korea lu. Nyanyi. Dengar outfit lu, outfit ah. Tak, sebelum ni tengok lu pakai lak jean apa ya, tengok ni dengan nice. Tapi kita ada kicil. Wey, ada kicil of the sulung. Ada tak? Siapa dia? Okey. Wei. Canggu. Gebiah. Canggu dia pilih. Tak ada MN ni sebab semua terkejut dia. Wei. Okey, MN ni. Ada ada outfit lah, outfit dia. Dia susah kau Bali. Wakil kau Bali bukan kau Malaysia. Kau Malaysia dia macam pelik. Dia macam CC. Nak kembali halus studio. Dia komen. Tapi kita ada kincin lah. Kincin. Dah. Kita ada kencing. Kenapa bubuk kat situ? Sebab ada nak kocik. Ingatkan tiba gantung kat situ. Dah, letak di Audi. Lepas tu. Nak cakap lah. Bukan nak cakap ada Bali eh. So kita takutkan sekali. Maksudnya Audi habis Bali lah. Audi Bali. Silung. Tengok, kita main memadu. Terima kasih untuk ni. Okay, kita lagi seterusnya. Okay, kena. Lu ada satu benda lah. Nah, dekat ni. Lepas aku tengok daripada jauh kan, aku perasan baju ni daripada Bali. Ya. Betul aku perasan daripada ada dah UT orang tu. Aku tak nak cakap. Sama. Ya, orang tu. Tapi lawa, tapi smart. Tapi dia nak tanya. Tak sesuai lah nak pakai sekarang. Dia tanya outfit lu ni, kalau nak pakai macam ni macam mana? Macam mana? Baik anda. Tak kaya kan tu, nak tengok dari segi outfit. Okay, pusing-pusing sikit. Pusing sikit. Oh, ini baju ni eh? Baju orang pakai benda ni? Skateboard eh? Pantai tu. Apa benda eh? Snorkeling. Tapi memang betul-betul cantik. Tapi dah baju ni lawa kalau kau nak pergi duduk pantai ke apa ke eh. Tapi untuk dating tak lawa. Sebab apa? Bukan setakat perempuan bertergoda, aku pun tergoda.
Sabar, sabar, tinggal dia, tinggal dia. Syami, 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 Syami. Syami kan Dato' Aufik juga. So, macam mana Aufik dia? Ya, no, dia... dia macam Beach Boy. Dia macam... Yang jaga jaga badan rambut. Yang jaga atau tepi-tepi pantai je ni lah. Kan? Tapi kena lah. Tak payah, tak payah. Tak payah, okay. Sabar lagi lah. Lu tak pergi Bali macam mana boleh dapat baju? Kita tak pergi Bali tapi ada orang tolong beli. Pergi Bali tapi tak beli. Kau beli kat si dia je kan? Tahu. Beli mana kat bukan dia yang beli. Ha? Ni pun hari saya yang tolong beli. Dia tak beli pun. Hari saya. Special. Apa punya kawan aku. Terima kasih Dami untuk komen. Rit 9-10. Okey, lu satu lagi tambah jadi 10. Kincin ada. Siap nama sulung. Menarik lah, menarik, 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 menarik. Tak payah pergi sini. Bau perfume. Bukan bau perfume, ni bau Bali lagi. Okay, ada lagi tau. Kemaman, kemaman. Macam mana Afiq saya hari Long. Sesi, Long. Tengok sini, tengok baju. Jomel, aku kena hop belakang tu sebab dia gambar besar gitu. Cuma tunjuk sikit belakang. Sekejap, baju ni macam familiar. Macam ada dalam konten seseorang. Tak apalah, biar netizen carilah. Biar dia orang cari. Tapi comel lah baju ni. Akan biar sekali kena. Tengok, ada bulu tak cukup sikit. Ada bulu tak cukup lagi. Kita tengok baju macam ni kalau pakai lelaki terhandsome dekat pantai kan. Ni kalau bila lu pakai macam lelaki kutip sampah dekat pantai. Mata dia kita duduk macam ni. Canggu. Cakung. Begok. Oh begok. Oh. Aku lah juga kau canggu. Tu cakung je canggu. Tak boleh tak bagi rate sebenarnya. Bagi rate pick bagi suar tak ada kita bagi 1/10. Rate Nisa. Ada kicin. Okay. Ada kicin. Tunjuk. Bukan disebabkan lengan tu dia dok jahit. Dia guting-guting tinggal gitu. Nisa bagi 3/10 aku duk kejam hangat tu. Kan bukan sebab long lah sebab bestie saya yang bagi kan. 9/10 lah. Tapi dok jahit ya. Tengok lengan dia. Tak apalah itu nombor 2. Yang tak. Penting nombor 1 tu. Ya betul yang penting nombor 1 kan. Ya klasik kan. Itu piada. Piada mitik saya ada, mitik saya ada. Saya makan ni kan. Baik eh. Betul? Itulah kan. 8/10. My bestie-bestie. Aku suruh lirik baju aku. My bestie-bestie pulak. Yelah. Tapi sebenarnya. Kena. Sebenarnya lu nak ni. Nak tunjuk ke Arisa mana. Apa kaji ni. Dia rehat ke bawah kan. So you nak buat aku. Lunch. Ya. Sebab lunch tu. Hey. Asyik rasa you. Bila kita nak beli baju you. Malu pula. Tak ada baju. Dari Bali tak ada, tak dapat. You nak juga you. Tak dapat. Macam Nafiq lho. Kemah lho. At least gosok lah dulu. Tak ada gosok. Ada gosok. Nampak tak apa kat bawah tu? Oh nampak. Comel lho. Sebab lho boleh semewa sikit. Orang lain boleh kicin yang biasa. Lho boleh yang nama. You kenapa you tak boleh? Selek lah. Susah lah ada bestie-bestie macam ni. Semua benda nak cemburu. Mana ada? Kita mah. Dah dia macam dah majulah. Dia macam ni habis, kalau boleh kita bersyukur lah apa yang kau bagi. Tak buta. Mana ada cinta. Kita bagi ikhlas wah. Okey. Jangan fish boy. Nama macam fish boy Bali. Bali. Sebab ni lu saja nak pakai sebab hari ni rasa panas sikit sini ke? Okay? Rasa panas. So lu nak pakai. Panas lagi ke? Tak supportilah kau orang ni. Dah. Okey. So outfit long hari ni akan jadi 1000/10. Okay, bagi rate. Rate? Tadi cakap tadi, 1000/10. 1000 tu ada ke? Sebab kita tak faham masa bagi race. Bagi race? Di sini, nak kira 1000 dan berapa banyak? 1000 dan berapa banyak? 1000 banyak mana? Oh dah cukup 1000. Pesannya, hak.
Okey, sebenarnya ni nak agak Risa sebab tu nak pakai baju ni. Sebab boleh bagi eh. Mana mana beg? Mana beg? Tak buat YouTube pun bagi beg. Eh? Tak tak. Kata bestie kalau bestie bagi kena bersyukur. Patutnya nak bawa beg. Tak bawa. Benda dia cakap tak faham. Sebab pakai, sebab pakai. Kalau tak ada je orang sidai gitu je. Gosok dulu, mari gosok. Gosok dulu tapi. Dah, aku excited nak pakai. Tak, aku bawa kedai buti yuk. Okey lah. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Nama kau? Nama kau? Okey. Lo tak kisah mana relation lain tu? Bagi rate 1 ke 10. Macam api ke 1 eh. Lo tak kisah mana tu? Bila nak tengok relation Arisa sebenarnya? Itu je sebenarnya. Yang penting sekali. So, terima kasihlah kepada Aiti yang bagi rate tu. Yang tak berapa tu. Yang ada lagi yang cemburu eh. Boleh kita beli baju dia orang beli beg. Tak apalah. Jadi dengan segala kita sampai di sini saja. Kita jumpa pada next episode. Jangan lupa support semua Aiti. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.